Seorang pembina pramuka ditangkap polisi atas kasus asusila terhadap siswi SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Korban mengaku dilecehkan pelaku dengan modus dipacari dan dijanjikan akan dinikahi setelah lulus sekolah. Seorang pria pembina pramuka hanya tertunduk saat diringkus aparat Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim dan Polsek Cilacap Selatan, Jawa Tengah. Pria 26 tahun ditangkap atas kasus pelecehan seksual siswa didiknya FR 13 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Hasil pemeriksaan sementara pelaku diketahui mendekati hingga memacari korban yang saat itu menjadi anak didiknya. Untuk melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku mengiming-imingi akan menikahi korban. Korban yang termakan bujuk rayu akhirnya mengikuti kemauan pelaku hingga 5 kali di indekosnya. Yang bersangkutan semakin intens berkenalan, kemudian berpacaran. Setelah itu terjadilah tindak pidana percabulan terhadap korban. Kini pelaku mendekam di tahanan Polresta Cilacap dan dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Ayus melaporkan.